Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda, sambutan Aidilfitri pastinya lebih meriah dengan adanya pelbagai kuih raya yang sentiasa mendapat sambutan dari golongan masyarakat. Sesetengah kuih raya, biarpun hanya ditemui setahun sekali, namun ia cukup untuk memeriahkan lagi suasana raya. Pengusaha-pengusaha kuih dan biskut raya semakin tidak menang tangan apabila memenuhi tempahan dari orang ramai. Apa kata ikuti tinjauan kru rampai pagi kali ini mengenai tempahan kuih dan biskut untuk Hari Raya Aidilfitri yang akan menjelang. Biarpun digelar sebagai perniagaan semusim, namun pendapatan daripada jualan kuih dan biskut raya sebenarnya lumayan. Kru Rampai Pagi TV sempat menemubual Wan Zuriana binti Zulahi mengenai tempahan kuih dan biskut raya yang beliau terima untuk musim raya bagi tahun ini. Bila kami ingin mengetahui ya, bila kita menerima, mulalah menerima tempahan untuk biskut dan kek raya? Selalunya 2 minggu sebelum raya tu, puasa tu sudah start. Tapi kadang aku ni suka, macam ada orang suka last minute, aku pun ambil order. Macam first raya tu ada yang belum ada ampit kuih, aku ambil. Aku buatkan apa yang dorang mau, aku buatkan. Selalunya macam itulah, ada yang lakinya offshore ke, last minute ada yang kena kapal mengorder, jadi kami buatkan lah mana yang di permintaan daripada customer. Membuat kek dan biskut ini sebenarnya bermula daripada 5 tahun lepas. Idea tu semasa dah bekerja lah. Then tercetus idea, baik pulang berjual kek kah sama biskut. Mana tahu ada rezeki untuk hari raya. Selalunya hari raya ni ramai yang berguna kan. So kami nak beranak, 3 beranak mencuba. Mencuburi bidang ini dengan bermulanya membuat kek lapis yang simple-simple, buat biskut kuih mor. Lepas tu ini kami banyakkan lagi dengan bermacam-macam biskut dan bermacam-macam kek. Selalunya aku mempost melalui FB. And then kalau dari FB itu ada yang meminta permintaan ani-ani-ani, macam aku bagi harga dengan berapa biji and then request daripada customer. Ada sama ada yang mau 100 biji ataupun yang mau 50 biji. Kami buatkan and then sudah siap, ia collect saja. Mengcollect itu di rumah kami lah, sendirinya. Ada juga daripada kawan-kawan lah. Biskut-biskutnya selalunya yang kami buat, yang sudah-sudah kami buat ada mor Oreo, mor kacang, mor cornflakes. Lepas tu almond London, tak nanas, and kami cuba cornflakes madu, cornflakes coklat, kami variasikan. Kami cuba dengan popiah seaweed, and then popiah seaweed tu pun kami variasikan dia punya perisa dengan macam-macam perisa. Dengan satu lah, mesti cuba bermacam-macam. Lepas tu keknya ada yang kek lapis, ada yang kek batik empire, kek batik tiga rasa, kek batik biasa, ada kek cheese, ada kek kukus lah. Baguslah untuk bis durang kan. Jadi kalau satu masa durang boleh buat ni kerja 9 bis durang untuk mencari pendapatan lebih di bulan hari raya ni kan. Jadi durang pun pandai cari duit sendiri, berdikari. Untuk menyiapkan tempahan kuih dan biskut raya, beliau turut dibantu oleh ibu dan anak-anak beliau yang juga berminat dalam bidang masakan. Bulan Ramadan merupakan bulan rezeki untuk para peniaga kita di negara ini dan ini juga turut membantu mereka untuk membuat persiapan bagi membeli barang-barang yang diperlukan menjelang Aidilfitri nanti dan selebihnya akan digunakan untuk keperluan seharian yang lainnya.
Begitulah mulianya bulan Ramadan, bulan yang penuh rahsia dan keuntungan untuk kita umat Islam meraih bukan hanya amal ibadah dan pahala, bahkan juga rezeki yang halal bagi menampung pendapatan seharian kita.